Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Luisa Kusnandar di Creative Money, program yang membahas seluk-beluk industri kreatif di tanah air. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kopi nomor satu. Dan dalam 5 tahun terakhir, bisnis kopi lokal marak bermunculan, mulai dari kafe maupun gerai kopi. Bisnis ini pun banyak dilirik para entrepreneur muda, termasuk 2 narsum saya hari ini. Kita akan ngobrol dengan mereka sesaat lagi. Pemirsa, inilah Creative Money. Tahun terakhir, Indonesia tengah dilanda demam kopi dengan maraknya kopi kekinian. Fenomena ini diiringi dengan menjamurnya kedai maupun gerai kopi siap saji. Kesempatan ini banyak dimanfaatkan para pengusaha muda, salah satunya Kopi Sagale. Usaha kopi rumahan yang digawangi Dida Maryuda dan Roni Lantang ini awalnya hanya mengandalkan jualan online dan manual brew yang dilakukan dari rumah. Kini Sagale telah sukses mengembangkan bisnis dengan 2 kedai kopi dan 1 rumah Sagale berkonsep restoran. Sagale juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan transportasi online agar kawan Sagale mudah membeli kopi kesukaannya. Sementara Kopi Sunyi hadir dengan konsep social entrepreneur. Mereka memberdayakan kaum difabel sebagai penggerak. Konsep ini dicetuskan sang pendiri Mario PH Sudungan Gultom yang tergerak atas kesulitan kaum difabel saat mencari pekerjaan. Kopi Sunyi mengajak pengunjung berinteraksi dengan kaum difabel dan memesan dalam bahasa isyarat. Kedai kopi yang terletak di selatan Jakarta ini terbilang baru dan tengah berjuang agar mampu eksis dan mendapatkan pelanggan setia sekaligus memberdayakan kaum difabel. Pemirsa, 2 tamu kreatif saya ini berkecimpung di bisnis kopi. Nah, keduanya ini memulai usaha dengan menggunakan kopi lokal. Dan berkat kegigihan mereka, keduanya kini telah berhasil mengembangkan usaha kedai kopinya. Mereka adalah Dida Maryuda dari Kopi Sagale dan juga Mario Gultom dari Kopi Sunyi. Kita welcome dulu yuk Mas Dida dan Mas Mario. Selamat datang, halo. Silahkan duduk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini udah ngopi dong? Alhamdulillah baik. Silahkan duduk. Wajib. Apa? Wajib ngopi. Wajib ngopi harus ya. Kalau misalnya buka kedai kopi harus doyan kopi. Iya benar. Oke, pertama-tama saya pengen nanya ke Mas Dida dulu nih. Ya. Kopi Sagale. Kopi Sagale ini namanya unik banget nih. Ini ya. Minang kah? Bahasa benar. Minang kah? Jadi memang kita ambil itu dari bahasa Minang, artinya segelas. Yang memang sebenarnya orang tua kita tuh juga punya bisnis. Oh, ini dari bisnis dari orang tua awalnya kah? Enggak, jadi orang tua punya restoran Padang. Oke. Dan kita yang generasi tiganya, kita generasi tiga, kita bikin bisnis juga. Yaitu ya bisnis kopi, tapi namanya kita bikin bahasa Padang, jadi biar ada inline-nya sama bisnis orang tua. Seperti itu sih. Jadi kalau Kopi Sagale itu artinya? Segelas. Segelas kopi. Segelas kopi, benar. Segelas kopi. Kalau 2 gelas berarti 2 gale. Oke. Lanjut nih ke Mas Mario. Okay. Kopi Sunyi. Kenapa dinamain Kopi Sunyi? Karena namanya Sunyi ini bukan berarti coffee shop-nya ini sepi nih. Oh. Enggak, coffee shop-nya rame kok. Cuma maksudnya Sunyi ini adalah sunyi dari arogansi, sunyi dari perbedaan, sunyi dari kejahatan. Kita adalah hati yang sunyi. Kenapa begitu? Karena seluruh karyawan, teman-teman, mulai dari juru parkir sampai ke belakang barista chef adalah teman-teman difabel. Kita harus mensunyikan hati dan mengangkat kesetaraan. Nah, saya pengen nanya nih, sekarang ini seperti yang saya bilang tadi ya awal-awal, sekarang kan 5 tahun terakhir lah katakanlah, bisnis kopi kan tiba-tiba membludak begitu ya. Kalau dulu kan ya kita tahu lah, maksudnya banyak franchise-franchise gerai kopi dari luar negeri, asing gitu ya. Kalau sekarang kan dari Indonesia booming sekali gitu. Mas Dida, Mas Mario cerita dong dari Mas Dida dulu mungkin. Awal-awalnya akhirnya tertarik untuk terjun ke bisnis kopi ini gimana ceritanya? Sebenarnya ya awalnya kita berenam gitu ya, foundernya Sagale. Sesimpel memang kita suka kopi gitu loh. Kita suka kopi dan memang belum megang bisnis orang tua gitu ya.
Jadi kita bikin bisnis kopi, yaudah kita suka kopi nih, daripada kita beli kopi yang harganya lumayan mahal tapi rasa juga tidak terwakilan, kita bikin aja yuk gitu. Karena pada waktu 2017 tuh memang pemain kopi itu belum terlalu banyak kayak sekarang gitu. Dari ya. Dari 2017. 17. Kita rilis 2017 April. Hmm. Nah, yaudah sesimpel, yaudah kita bikin nih kopi susu yang rumahan banget. Hmm. Yang dimana rasanya tuh juga nggak sembarangan dengan harga yang terjangkau. Awalnya seperti itu, tapi memang semakin kesini ya pemain semakin baik dan semakin seru aja sih. Dan alhamdulillahnya itu brand-brand lokal semua. Untuk Kopi Sagale sendiri sekarang konsepnya apa nih? Apakah lebih ke kedai kopi kah? Ya. Atau lebih ke takeaway kah? Gimana? Jadi kita emang ada dua konsep. Hmm. Kita nyebutnya ada kedai Sagale sama rumah Sagale. Oh. Jadi kita sekarang ada tiga outlet, dua itu adalah kedai Sagale, itu adalah takeaway tapi ada tempat nongkrong yang kecil, sama satu lagi rumah Sagale itu ada restorannya, ada makanan beratnya di situ, dan tempat nongkrong lebih luas. Yang banyak datang orang Minang juga? Enggak juga. Tapi daya tarik itu membuat orang Minang jadi berbeda. Sebenarnya nama dengan nama Sagale itu? Ngefek. Efek. Jadi beberapa kali kita bikin ikutan bazar gitu ya, pasti ada orang-orang Minang tuh berhenti. Sagale ini bahasa Minang ya, jadi beli gitu lah. Alhamdulillah ngefek sih, jadinya ya seneng aja. Brandingnya lah ya, brandingnya. Oke. Mas Mario, gimana ceritanya akhirnya bisa terjun ke bisnis kopi? Oke, jadi sebenarnya emang passion saya dari dulu tuh di bidang kemanusiaan ya, di kesetaraan. Waduh. Nah, tapi gimana caranya kita gunakan kreativitas kita dihubungkan dengan kemanusiaan tersebut? Salah satunya adalah dengan berbisnis. Nah, kita bisnis memberikan lapangan pekerjaan. Saat itu kita mau cari tahu tuh kira-kira apa sih kita mau membuat lapangan pekerjaan untuk mereka, kita mau membuat sesuatu yang mungkin mengangkat nilai kesetaraan nih via apa sih. Akhirnya saya coba untuk belajar riset, dan teman saya ngajakin, gimana kok kita bikin coffee shop tapi semua yang bekerja adalah teman-teman difabel sesuai konsep kamu. Boleh tapi kenapa coffee? Akhirnya kita tanya-tanya sama teman difabel, ternyata kopi itu bukan cuma sekedar beverages. Ada satu kata-kata mereka tuh yang saya tangkap kayak sekarang nih, mungkin kita beda fisik, tapi rasa kita sama, pencinta kopi Indonesia. Oke. Jadi kopi itu gak cuma sekedar beverages, bukan cuma sekedar minuman, tapi punya value. Value-nya apa? Menyatukan. Wah, kalau gitu cocok banget nih, kita bikin coffee shop dan mereka tertarik juga untuk menjadi barista, untuk belajar. Akhirnya konsep ini kita bangun, a coffee shop, tapi pesannya pakai bahasa isyarat. Dan fasilitasnya adalah fasilitas ramah disabilitas, di mana customer yang datang nggak cuma mencoba kopi, tapi juga merasakan apa sih itu artinya kesetaraan. Wow. Nah, jadi kopinya tuh di sini ya bukan cuma kopi minuman, kopi yang membawa nilai. Bisa pesan pakai bahasa isyarat pun? Justru harus pesan pakai bahasa harus isyarat. Harus pesan pakai bahasa isyarat. Ya, teman-teman difabel tuh biasa adaptasi dengan dunia kita. Sekarang kalau disunyi kita balik, kita yang adaptasi dengan dunia mereka. Bisa dicontohkan mungkin gimana cara pesannya? Cara pesannya sih simpel aja, cuma saya mau pesan, tunjuk aja menunya. Sudah, seperti itu saja. Jadi apakah semua barista di Kopi Sunyi semuanya kaum difabel kah? Atau sebagian aja, apa gimana? Semuanya. Semuanya? Seperti saya bilang, dari juru parkir sampai ke belakang semuanya teman-teman difabel. Yang berkarya di sana. Ini menarik sekali ya, jadi unsurnya emang dari sisi kemanusiaan ya Mas dari Mario. Dari sisi kemanusiaan. Inspirasinya dari situ ya? Iya. Yeah. Lalu dengan konsep begini, efeknya gimana sih? Maksudnya sejauh ini lebih menarikkah ke orang-orang untuk datang dan penasaran gitu? Atau sejujurnya gimana? Awalnya saya takut banget. Kenapa? Karena banyak awal-awal waktu saya bangun tuh banyak banget yang bilang, ah Mario nggak siap, kita orang Jakarta nggak siap terima yang gini. Udahlah, kamu bikin coffee shop biasa-biasa aja. Oh nggak bisa. Saya mau coba untuk maju terus, dan ketika saya launching saya agak deg-degan, tapi ternyata positif sekali. Oh, responnya positif. Masyarakat Jakarta ya, karena kita bukannya kan di Jakarta Selatan. Itu semuanya bisa beradaptasi dengan teman-teman difabel, tidak ada diskriminasi, bahkan customer yang berteman dengan barista. Wow. Bikin geng sendiri, bikin grup sendiri, main game bareng. Hebat banget ya. Nongkrong bareng. So, ya bisa diterima. Tahun berapa bukanya? Baru tahun ini. Tahun April ini? April 2019. Oke, moga-moga bentar lagi buka cabang juga ya. Amin. Biar banyak yang ketolong teman di kabel lain. Oke, baiklah. Kita jeda sejenak dulu ya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak dulu. Tetaplah di Creative Money. Kami segera kembali.